Ya, hingga saat ini pendataan dan koordinasi masih terus berlangsung. Ya, memang terkait hal ini tengah berlangsung koordinasi antar pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BNPB terkait penanganan pasca bencana. Dan pada sore hari ini sudah ada Ayu Wardani yang berada di kantor Gubernur Sumatera Barat. Ayu, bisa disampaikan informasi terkini mengenai rapat koordinasi? Telah memaparkan kronologis dari gempa kemarin sekaligus memberikan beberapa catatan terkait evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasil dari koordinasi bersama dengan pimpinan daerah Sumatera Barat. Diketahui bahwa ada beberapa titik yang sirine tsunami ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ada beberapa pengingat atau sirine tsunami yang tidak berfungsi dan mati, sehingga ini akan menyulitkan masyarakat mengetahui terjadinya kemungkinan akan terjadinya tsunami. Untuk itu ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengingatkan masyarakat agar semakin sadar dan tanggap terhadap bencana. Kemarin ketika gempa terjadi, masyarakat beramai-ramai untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tapi yang belum masyarakat ketahui adalah tidak hanya ke bukit saja tempat yang aman, tapi juga bisa memanfaatkan bangunan sekolah atau masjid sebagai tempat evakuasi dini. Sosialisasi ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan tadi pagi, perwakilan dari BNPB dan juga pemerintah daerah telah meninjau langsung lokasi titik gempa di Kepulauan Mentawai dan bisa dipastikan bahwa tidak terjadi kerusakan berarti dan tidak ada korban jiwa. Sakti Zizi. Dani dari Padang, Sumatera Barat. Ya, memang pada saat ini keputusan sementara adalah memang ada juga sirine mengenai untuk menandakan adanya gempa. Itu tidak semuanya berfungsi, betul, jadi sekali masih ada yang mati. Dan untuk keamanan warga sendiri, ya, disarankan juga masyarakat tahu bagaimana caranya mengantisipasi apabila terjadinya gempa. Betul sekali. Karena itu memang koordinasi ini masih terus dilakukan antara BNPB dan juga Pemda setempat. Gitu, ya. Betul sekali.